Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dapur Lestari. Hari ini kita akan membuat pisang aroma atau kadang teman-teman juga menyebutnya pisang karamel. Kebetulan kemarin punya pisang kepok, udah beberapa hari jadi udah mateng banget. Ini aku akan memanfaatkan untuk membuat pisang karamel. Bahan-bahannya cukup mudah, hanya tinggal menambahkan gula pasir, terus digulung pakai kulit lumpia. Buat teman-teman yang mau tahu cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke teman-teman, mari kita mulai saja untuk membuat pisang aroma atau pisang karamel. Bahan-bahannya, ini ada pisang kepok. Aku pakai 5 buah. Nanti kita iris-iris. Terus ada gula pasir 3 sendok makan. Nanti kalau kurang bisa ditambah. Kalau misalnya nggak usah terlalu banyak dulu, karena nanti kita pakainya nggak pakai ukuran ya, jadi dikira-kira aja. Terus ada tepung terigu yang udah dikasih air. Ini nanti buat lemnya kalau sudah digulung. Terus aku pakai kental manis coklat 2 saset. Nanti pakai secukupnya aja, kalau satu saset sudah cukup ya satu saset aja. Terus ini ada kulit lumpia. Ini memang sengaja tak taruh di plastik biar nggak kering, kalau kena udara bisa kering. Langkah yang pertama, kita potong dulu pisangnya. Karena kulitnya nggak terlalu lebar, ini pisangnya aku bagi jadi 4 ya. Kita potong 2 dulu, terus dipotong 2 lagi seperti ini. Nanti untuk satu bagian segini buat satu kulit lumpia. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Sebenarnya bikin pisang aroma ini gampang aja, kayak mirip pisang goreng, tapi kita lapisin luarnya pakai kulit lumpia, terus kita kasih gula biar dia jadi karamel gitu gulanya. Terus aku tambahkan sendiri kental manis ya, kental manis yang coklat. Kalau misalnya pakai meses juga boleh. Kadang ada juga yang pakai coklat juga boleh. Sesuai selera aja. Atau kalau teman-teman punyanya cuma gula aja di rumah, pakai gula aja juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini udah selesai, kita bisa mulai gulung-gulung. Kita gunting dulu ini kental manisnya di pojoknya gini, biar nanti tinggal lebih mudah cara pengaplikasiannya. Kita mulai saja membuatnya. Ini ambil kulit lumpianya seperti ini, ambil satu bagian pisang. Kita kasih gula secukupnya aja. Ini aku cuma pakai dikit aja. Terus kita kasih ini kental manis coklatnya seperti ini. Udah, lalu kita gulung kayak biasa aja, kayak bikin lumpia gulung kayak gini, panjang seperti ini. Nah udah seperti ini. Nah ini ujungnya kita kasih nih, udah. Atau ini kalau mau pinggirannya dikasih juga boleh biar nggak keluar-keluar, tapi aku biasanya nggak, langsung digoreng aja seperti ini. Seperti ini sudah, lakukan sampai selesai, lalu bisa kita goreng.
setelah digulung-gulung semua kayak gini, ini hasilnya kayak gini. Ini kita panaskan minyak goreng. Setelah minyak panas, bisa langsung kita goreng. Pakai api sedang aja ya teman-teman. Pas masukinnya tadi apinya minyaknya harus benar-benar udah panas. Jadi langsung masuk ses gitu. Terus setelah agak mengeras sedikit, kita balik. Biarin dulu, jangan dibolak-balik biar sampai warnanya agak kecoklatan. Biar gulanya juga lumer ya di dalamnya tadi, gula pasirnya. Nah, ini udah agak kecoklatan, kita balik. Biar lebih mudah aku pakai ini. Nah, bisa dilihat kayak gini. Udah agak kecoklatan gini. Sebenarnya kalau udah kekuningan juga udah matang ya, tapi aku suka yang agak coklat. Ini udah matang ya, teman-teman. Kita bisa angkat, kita miring ini, kasih miring gini biar nah itu minyaknya pada keluar. Ini udah jadi. Kita lanjutkan tadi yang belum tergoreng. Udah jadi teman-teman. Udah jadi ya teman-teman. Kita miringin gini ya biar minyaknya tuh pada jatuh. Minyaknya bisa tuntas. Setelah itu kita lanjut goreng yang belum digoreng. Teman-teman, ini pisang aromanya sudah jadi. Resepnya mudah banget ya teman-teman. Ini cuma pakai pisang kepok 5 buah, ada kulit lumpia sekitar 20 buah, tapi aku tadi jadi cuma 19 karena ada yang sobek. Terus pakai kental manis coklatnya cuma 1 saset. Gulanya 2 sendok makan aja udah cukup karena tadi masih ada sisa, dan tepung terigu yang dicairkan buat lemnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan, langsung saja ditulis di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih.